Halo, selamat malam Kakak Bunda, sahabat My Collection. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, aku ingin mengucapkan selamat Idul Fitri buat Kakak Bunda yang merayakan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku nge-review, minta tolongnya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya supaya tidak ada informasi yang terlewatkan ya. Oke Kakak Bunda, hari ini aku mau jembreng 4 tas apa aja. Ini dia. Wow, Kakak Bunda, ini ada 4 tas ya Kakak Bunda ya. Lucu-lucu semuanya ya. Ini yang pertama itu ada dari brand YSL ya Kakak Bunda. Oke, di sini Kakak Bunda bisa lihat ya, ini semuanya super mewah ya Kakak Bunda ya. Oke, di sebelahnya dia ada tote bag dari Bimba Yelola. Oke, yang ketiga ada dari brand Louis Vuitton ya, lucu banget ya Kakak Bunda. Dan yang terakhir itu dari LV lagi, tapi ini modelannya modelan tas pesta ya. Oke Kakak Bunda ya, aku mulai dari yang pertama aja nih. Dari yang pertama itu ada dari tas pesta ya, dari LV ya, warnanya warna baby pink. Nih aku ukur dulu ya Kakak Bunda ya. Dia punya panjang di 23 cm ya, panjangnya 23 cm, dia punya tinggi di 16 ya. Wow, ini lucu banget. Tuh, Kakak Bunda. Ini baby pink atau pink-pink fuchsia gitu. Lucu nih Kakak Bunda. Tuh, ya. Dia bahannya bahan kulit ya. Dia lemes, Kakak Bunda bisa lihat ya. Dia bahannya bahan kulit, dia lemes banget. Oke. Lalu Kakak Bunda bisa lihat di sininya dia ada HW-HW-nya ya. HW-HW-nya Kakak Bunda bisa lihat dan sudah terpampang jelas ya Kakak Bunda ya, logo LV ya, sudah terpampang jelas logo LV-nya ya Kakak Bunda, keren banget. Dan HW-HW-nya semua masih tergolong sangat aman. Oke Kakak Bunda bisa lihat ya, untuk bagian belakangnya juga semua masih sangat cakep banget ya Kakak Bunda bisa lihat ya, masih keren ya. Lalu aku paling suka Kakak Bunda di sininya dia ada apa ya, seperti ada jahitan-jahitannya ya. Ini rapih banget ya Kakak Bunda ya, tuh. Oke, lalu bagian samping semua fetter-fetternya juga semua masih tergolong sangat aman ya. Fetter semua masih tergolong sangat aman. Dan yang paling kerennya lagi Kakak Bunda bisa lihat ya, ini dia ya Kakak Bunda, untuk si HW-HW-nya dia warnanya warna kuning ya, masih cakep banget ya Kakak Bunda. Dan dia mix dengan apa nih namanya Kakak Bunda bisa lihat ya, si kulitnya cakep ya, kulitnya cakep banget ya, tuh. Kalau dipakai dia modelan seperti ini, tuh ya. Tapi ini tidak bisa di-adjust, tapi gampang banget Kakak Bunda. Mau ngakalinnya itu adalah dengan diikat nanti di bagian dalam, nanti aku tunjukin ya, tuh. Ya lucu banget ini buat tas pesta, gemes ya. Oke, bagian luar nggak ada masalah, kita lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan dua kancing ya, ada dua kancing seperti ini. Oke, kita lihat untuk bagian dalam ya. Bagian dalam dia bahannya bahan full kulit, jadi ini kulit tunggal ya Kakak Bunda ya. Kulit tunggal ya, seperti ini ya Kakak Bunda. Warnanya warna hitam, satu ruang, dua ruang. Lalu di belakangnya ini ada ada tempat-tempat kartu ya, ada tempat-tempat kartu. Lalu Kakak Bunda bisa lihat di sininya ya, dia sudah beremboskan Louis Vuitton ya, sudah ada tagnya Louis Vuitton Paris, Made in-nya Made in France ya. Oke, lalu di sini ya Kakak Bunda bisa lihat ya, dia lengkap dengan satu zipper ya. Oke, zippernya semua masih tergolong sangat aman dan ini masih bersih banget ya, masih bersih banget. Wow, ini lucu Kakak Bunda ya, buat pakai-pakai ke pesta nih aku bilang tadi ya. Kalau misalnya Kakak Bunda merasa kepanjangan, ini tinggal di gini nih. Nah, jadi yang di sini, yang sebelah kanan pindahin ke kiri, yang sebelah kiri, sebelah kiri dipindahin ke sebelah kanan. Oke, dia akan lebih pendek nantinya, ya. Tuh, ya kan? Jadi Kakak Bunda bisa dipakai seperti ini, ya. Tuh, keren ya Kakak Bunda, ya. Udah, tanpa berlama-lama lagi, aku kasih harga terbaik, ya. Ini lihat. Saking dia kulit aslinya tuh Kakak Bunda, dia lemes banget ya. Aku kasih the best price aja untuk LV pink ini ya. Ini jarang ada Kakak Bunda, made in-nya made in France ya. Aku kasih di harga terbaik aja, di harga 720.000 aja. Yuk Kakak Bunda yang mau bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Oke lanjut ya Kakak Bunda. Wah, ada LV lagi nih, ada LV ya. Ini lucu, super lucu Kakak Bunda LV-nya, dan kulitnya super cakep. Semua bahan kulit-kulitnya dia sudah kulit matang ya Kakak Bunda, ini bagus banget ya. Aku suka dari LV ini tau gak apa? Dia tuh bisa dua look ya, jadi depan belakang itu sama. Wow, dan kerennya adalah kalau kita buka yang di belakang ya, di belakang sini juga ada.
satu. Bingung kan ya? Jadi mana depan, mana belakang, jadi sama aja kakak bunda ya. Aku biasa nyebut ini LV dua muka ya. Jadi mau dipakai seperti ini tuh sama aja. Karena depan belakangnya sama ya. Jadi looknya sama gitu ya, depan belakang. Oke, kita lanjut ya kakak bunda ya. Ini keren ya untuk si LV-nya. Oh sebentar, aku ukur dulu ya. Aku ukur dulu sebentar ya. Dia punya panjang itu di 31 ya. Panjangnya dia 31, dia punya tinggi di 22 ya. 31 kali 22 cm ya. Kakak bunda bisa lihat ya di sininya. Dia bahannya bahan kulit asli ya. Ini kulit bagus banget, lentur nih, super lentur tuh kakak bunda bisa lihat ya. Tuh lentur banget ya ini kulit. Oke, semua sudah beremboskan LV-LV. Untuk bagian depan jahitannya juga cakep ya. Dia jahitannya semua sudah zigzag. Kakak bunda bisa lihat di perstut-stutannya semua sudah berlogokan, sudah beremboskan LV ya, sudah embos-embos LV. Oke, bagian samping kakak bunda bisa lihat cakep juga ya. Bagian belakang semua masih tergolong sangat aman dan masih bersih ya. Oke nih, tuh. Jadi dia seperti ada dua tas tapi menjadi satu ya kakak bunda. Ini keren ya, lucu. Oke, dia tali panjangnya. Nih, tali panjangnya dia bisa di-adjust ya. Bisa di-adjust untuk panjang pendeknya. Tuh. Ya, keren. Dia modelannya modelan slim ya. Tapi kalau misalnya mau dijadikan shoulder bisa. Ini tinggal ditarik aja mak paling atas ya kakak bunda ya. Oke, cakep ya. Ini jadi seperti dua tas jadi satu. Oke, kita lihat untuk bagian dalam. Bagian dalam dia furing ya. Berfuring, dia furingnya tergolong masih aman dan dia furingnya furing tebal gitu. Lalu di dalamnya dia sudah ada tagnya Louis Vuitton ya, Louis Vuitton Paris di dalamnya sini ya. Lalu di sini ada kompartemen ya bagian dalamnya. Tuh, oke kita lanjut lagi ke bagian belakang. Ya, bagian belakang dia kosong juga seperti ini. Dia lengkap dengan nomor seri ya. Nomor serinya nomor seri kulit ya. Nomor seri kulit nih kakak bunda bisa lihat ya. Oke, ini masih bersih juga. Dan dia lengkap dengan, oh di situ ada made in-nya ya. Louis Vuitton Paris, made in-nya Italy tuh di situ ya. Aduh, ini masih bersih banget. Lengkap dengan nomor seri, made in-nya ada. Ya, kakak bunda, aku kasih the best price aja yuk. Ini untuk si LV 2 muka. Ya, ini keren loh, jarang ada. Tuh ya, kulitnya juga cakep banget lagi. Tuh kakak bunda. Oke, aku kasih di the best price aja yang mau si LV ini. Aku kasih di harga 820.000 aja. Wow, keren ya. Kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat, kak admin. Oke, lanjut. Aku ada dari pertotean lagi ya. Tote Bimba Yelola. Mungkin dari kakak bunda udah ada yang tahu ya brand Bimba Yelola ya. Oke, dia punya panjang di 41 ya. Panjangnya 41, dia punya tinggi di 26 ya. Oke, nih dia modelannya modelan kulit kulit ini kakak bunda, apa sih, kulit Saviano ya. Ini kulitnya kulit Saviano. Oke, dia ada apa sih nih, seperti anyaman-anyaman ya kakak bunda ya, tapi ini kulit gitu ya. Oke, depannya dia kain ya, Bimba Yelola nih kakak bunda bisa lihat, ini kain ya, tulisannya sudah ada Bimba Yelola. Lalu untuk bagian top handle ya, bagian top handlenya dia itu kulit ya, bagian top handle dia kulit. Oke, bagian bawahnya masih aman semua ya. Bagian samping, bagian kiri, bagian kanan semua masih aman. Oke, dia lengkap dengan tali panjang. Tali panjangnya sudah bisa dipastikan bawaan ya, karena sama dengan warna si top handle-nya. Tuh kalau dipakai dia model seperti ini ya. Bisa dua look, jadi bisa jadi tote atau misalnya mau jadikan sling bag. Ini lucu ya warnanya tuh. Warnanya super mewah kakak bunda ya. Tuh. Jadi dia seperti ada anyaman-anyaman gitu ya, masih aman, bersih banget ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Dia punya zipper, kepala zipper dia sudah Bimba Yelola ya. Kepala zipper dia sudah Bimba Yelola. Kita lanjut lagi ke bagian dalam. Ya, bagian dalam dia ada satu ruang aja kosong seperti ini ya, satu ruang. Lalu bagian belakang dia sudah lengkap dengan pertek-tekannya Bimba Yelola. Lalu bagian depan dia ada satu ruang tanpa zipper ya. Lalu untuk bagian belakang dia ada ruang lagi berzipper ya. Kepala zipper dia besi ya, Bimba Yelola. Wow, kita lihat untuk furingnya. Furingnya juga masih tergolong bersih ya kakak bunda tuh ya. Belum ada yang robek-robek, belum ada yang kikis-kikis ya. Ini cakep, Bimba Yelola kakak bunda. Ini kalau pasaran ya masih di 3 juta sampai 4 jutaan ya. Cakep banget, lengkap dengan tek-tekannya tadi ya Bimba Yelola ya. Yuk kakak bunda yang mau si pertote ini, kemarin-kemarin belum dapat tote gemes ya kayak gini, aku kasih di harga terbaik aja untuk si Bimba ini ya. Kalau ada kakak bunda yang mau, aku kasih di 750.000 aja. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, aku lanjut.
lanjut lagi. Yang terakhir nih ada dari brand YSL ya. Wow, ada dari YSL ya. Sebentar, Yves Saint Laurent. Untuk bagian panjang ya, panjangnya dia 26 cm ya. Panjangnya 26 cm, dia punya tinggi di 19 ya. 26 kali 19 cm ya Kakak Bunda ya. Ini cakep ya, Kakak Bunda bisa lihat untuk tekstur kulitnya. Kulitnya cakep, ini keren. Tuh, warnanya lagi, aku yang paling suka dari tas ini adalah warna. Biasanya kan warna hitam gitu, warna putih bosen ya Kakak Bunda. Nah, ini warnanya warna merah marun. Jadi, kelihatan lebih elegan, lebih mahal ya gitu ya Kakak Bunda ya. Oke, kita lihat untuk bagian depan dia sudah beremboskan logo YSL. Semua jahitannya dia semua sudah rapi ya. Dia seperti ada logo Y gitu ya. Kalau diperhatikan Kakak Bunda, dia huruf Y gitu kan. Oke, semua jahitannya semua sudah rapi ya, dia sudah presisi juga. Oke, kita lanjut ke bagian samping ya. Nih, lurus ya Kakak Bunda jahitannya. Oke, bagian belakang. Tuh ya. Garis ketemu garis ya, semua sudah garis ketemu garis ya, semua sudah presisi. Oke, bagian bawah. Oke, masih sangat aman banget ya. Belum ada yang kikis-kikis juga. Lalu untuk HW, kita lihat HW-nya masih tergolong sangat aman ya. Dia mix dengan leather ya, mix dengan leather. Lalu di sini ya dia sudah beremboskan Saint Laurent Paris ya. Sudah beremboskan Saint Laurent Paris ya. Ini lucu tuh Kakak Bunda bisa lihat ya. Nih. Oke, gemes ya Kak Bunda ya. Oke, nggak ada masalah untuk si tasnya, kita lanjut ke bagian dalam. Oh sebentar, untuk bagian luar dia semua sudah beremboskan Saint Laurent Paris ya. Semua sudah beremboskan Saint Laurent Paris, Saint Laurent Paris ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Dia ada satu kancing ya, lengkap dengan satu kancing bermagnet. Di sininya dia lengkap dengan teks Saint Laurent Paris ya. Saint Laurent Paris, wow. Dan ini sudah jackpot Kakak Bunda. Kenapa? Karena huruf N sama T-nya dia sudah menyatu. Kakak Bunda bisa lihat ya, huruf N dan T-nya dia sudah menyatu, dia tidak pisah ya Kakak Bunda. Wow, keren banget ini. Biasanya yang pedes, pahit gitu Kakak Bunda, itu yang huruf N sama T-nya belakangnya menyatu ya. Oke, bagian dalam seperti ini ya. Dia lengkap dengan 3 ruang, 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang ya. Lalu dia punya furing semua sudah beremboskan Yves Saint Laurent ya. Semua furing sudah beremboskan Yves Saint Laurent. Lalu bagian tengahnya dia lengkap dengan satu kompartemen berzipper dan sudah kepala zippernya YSL ya. Kepala zippernya dia sudah YSL ya. Bagian dalam dia bersih ya. Bagian dalamnya dia bersih. Lalu kita lihat lagi untuk di sini dia pertek-tekannya ya Kakak Bunda, sudah ada tag-nya Saint Laurent Paris ya. Saint Laurent Paris, bahannya bahan kulit sama dengan bagian luar ya. Wow, ini keren banget ya Kakak Bunda ya. Semuanya sudah ada di bagian dalamnya. Cakep ya Kakak Bunda. Ini kalau misalnya mau di adjust gitu ya, mau dijadi shoulder bag bisa ya, atau mau dijadikan sling bag juga bisa. Yuk, Kakak Bunda yang mau si Yves cakep ini, warnanya warna merah marun, jarang ada. Yuk, gercep-gercep Kakak Bunda ya. Aku kasih di the best price aja untuk si YSL satu ini, aku kasih di harga Rp890.000 aja. Yuk, Kakak Bunda yang mau bisa langsung screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, wow, udah habis lagi nih Kakak Bunda istirahat aku. Terima kasih banyak ya Kakak Bunda yang udah selalu stay nontonin channel YouTube aku. Yang mau bisa langsung gercep-gercep ke admin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Selamat malam, dadah.